sekian acara resmi dibuka. Baik, saudara sekalian, hari ini saya hadir dalam pengukuhan sahabat saksi dan korban untuk tahap kedua ya Pak ya, tahap kedua. Ini satu menggembirakan karena ini menunjukkan masyarakat berpartisipasi untuk membangun keberanian kepada siapapun yang harus menjadi saksi dari tindak pidana dan siapapun yang menjadi korban tindak pidana tetapi diteror, ditakut-takuti agar tidak melapor. Nah, kita sekarang punya LPSK. Produknya atau hasilnya udah banyak, tadi udah ribuan pengaduan masuk ke sana. Sehingga terbukti bahwa LPSK ini cukup efektif sebagai instrumen penegakan hukum, terutama hukum pidana. Kemudian, saudara, saya selaku Menko Polhukam juga merasa senang, berterima kasih karena kerjasama kami ini lama. Sejak saya jadi Menko Polhukam terus berkomunikasi agar LPSK ini maju. Karena beberapa hal yang saya ungkap di Menko Polhukam sebenarnya sumber mentahnya semula disampaikan oleh LPSK. Misalnya soal Sambo itu, saya pulang dari Mekah kok begini-gini, LPSK melihat suatu gejala sesudah berusaha menemui yang diduga pelaku yang sekarang jadi terpidana semua, lalu diberitahu ke saya, lalu saya bertindak cepat dan saling berkomunikasi dengan LPSK dan alhamdulillah berhasil. Itu salah satu contoh. Tetapi yang lebih banyak dari itu, dari sekedar kasus itu, tentu adalah tindakan antisipatif ya. Tindakan antisipatif terhadap korban-korban yang selama ini ditakut-takuti untuk menjadi berani. Nah, itu yang saya hadiri hari ini, sehingga meskipun jauh dan saya punya agenda lain, saya bilang ke Pak Hasto saya datang tapi sesudah peresmian sesegera pulang. Karena saya sangat menghormati LPSK ini dan saya ikut berkepentingan untuk memenuhi janji sejarah juga ketika dulu membentuk LPSK, kita ingin ada satu lembaga perlindungan yang bagus bagi saksi. Dengan demikian,